gugurkan status tersangka PG berbuntut tekanan pada Polri untuk mengevaluasi jajarannya dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan kita akan membahas perkembangan terkait dengan situasi ini bersama dengan Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak, selamat malam para pemirsa kalian. Baik, Pak Susno, langsung saja, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan putusan pra-peradilan yang menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina ini? Ya, bagaimana ya? Saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pernah jadi Kabareskrim yang juga membina seluruh fungsi serse di Indonesia. Saya bersedih ya. Bersedih kok di tahun 2024 masih ada penyidikan yang tidak profesional. Ya. Kalau kita lihat pertimbangan hakim, kemudian putusan hakim, tidak ada satupun dari dalil yang diajukan penggugat yang ditolak oleh hakim. 100% yang diterima semua. Jadi personal, error and personal ya. Itu juga sangat memalukan gitu. Artinya salah tangkap itu, bukan orangnya. Karena nomor satu sudah bukan orangnya, jelas ke bawah itu udah ikut semua gitu. Tidak memenuhi persyaratan, salah dalam menahan, salah dalam menyita, kemudian salah dalam menentukan tersangka, dan lain-lain. Padahal, kalau penyidik yang profesional, mestinya tidak akan terulang kejadian 2016 di Cirebon. Kapolri yang menyatakan, bukan saya ya, Kapolri menyatakan dalam amanatnya pada Dies Natalis PT IKA baru-baru saja bahwa penyidikan kasus Cirebon, kata Kapolri, tidak menggunakan scientific crime investigation. Nah, hendaknya ini kasus yang sama, ini lanjutan dari kasus Cirebon, mestinya penyidik Polda Jawa Barat harus lebih profesional daripada Polres Cirebon, tapi nyatanya tidak profesional, gitu. Jadi sedih kita melihatnya. Nah ini kesempatan yang baik untuk mengkoreksi, untuk di masa yang akan datang, untuk diperbaiki. Gitu. Baik, berarti Anda sepakat ya bahwa ini suatu ironi penyidikan yang dilakukan kembali terhadap kasus Vina, nyatanya belum berhasil juga. Bahkan pihak Bareskrim Polri pun mengakui adanya kesalahan dari penyidik Polda Jawa Barat terkait dengan kasus Peggy ini hingga akhirnya Peggy dinyatakan bebas. Menurut Anda, sebagai mantan Kabareskrim, kesalahan ini karena oknum atau karena mungkin SOP-nya yang tidak bisa diterjemahkan atau ada SOP yang harus diperbaharui? Tidak, SOP-nya sangat jelas ya, karena kita berpedoman penyidikan itu, pedoman pertama adalah hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, sudahlah sejak tahun 81 kita pakai gitu. Yang kedua, di situ pertimbangannya adalah keputusan Mahkamah Agung terkait dengan pra-peradilan, dengan alat bukti dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan DPO, cara menetapkan tersangka, dan lain-lain, itu ada peraturan Kapolri yang mestinya mereka harus ngelotok gitu. Tapi nggak tahulah saya kok terjadi demikian. Ya udahlah, kita ambil hikmahnya saja, kita perbaiki apa kekurangan untuk ke depan jangan terjadi seperti ini. Dan saya harap ini bukan Polda Jabar saja ya yang perlu memperbaiki. Saya yakin ini di seluruh Indonesia mungkin banyak yang seperti ini tapi tidak terangkat ke permukaan gitu. Baik, Pak Susno, kasus ini kan bisa dikatakan sangat mengancam nama baik kepolisian ya. Bahkan kredibilitas kepolisian pun saat ini terancam. Tekanan pun mengarah kepada kepolisian, bahkan dari DPR juga menekankan agar Kapolri melakukan sesuatu seperti diantaranya mengevaluasi jajarannya. Menurut Anda evaluasi seperti apa yang harus dilakukan oleh Kapolri untuk memastikan kredibilitas dari Korps Bayangkara sebagai penegak hukum di tanah air? Satu, yang dievaluasi adalah sumber daya manusianya, apakah sudah sesuai the right man on the right place gitu kan. Artinya misalnya Kadit Serse Um Polda, apakah dia sudah orang yang tepat memimpin reserse. Kemudian para penyidik-penyidik yang ditempatkan di Polda untuk menangani kasus-kasus seperti ini, apakah orang yang tepat
ini perlu dites, bila perlu testing kemampuan gitu, diadakan semacam ujian gitu, jangan asal tempat saja ya. Kalau kita tidak apa namanya evaluasi semacam itu, maka akan terjadi seperti ini. Nah, yang harus dievaluasi juga adalah pengawas penyidiknya. Kan penyidikan ini kan diawasi, apalagi kasus besar yang dapat perhatian seluruh Indonesia. Baik. Apakah pengawas penyidik kita berfungsi apa tidak? Ternyata ya tidak berfungsi kan. Nyatanya ini kejadiannya. Termasuk baik, juga di luar Polri ya. Harus evaluasi. Baik, berarti titik beratnya evaluasi pada kualitas sumber daya manusia ya Pak. Pak Susno, kemudian ya, dengan adanya putusan pra-peradilan ini, bukan tidak mungkin 8 terpidana dalam kasus Vina ini yang sudah menjalani hukumannya, ini bisa menjadikan putusan tersebut sebagai novum atau bukti baru dalam pengajuan upaya hukum kembali, yaitu PK. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Iya, karena apa? Mereka kan yang di dalam kan menolak mereka melakukan. Yang kedua, ini kan kejahatan dilakukan bersama-sama. Dan Peggy sudah tercatat di dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau Peggy ini bukan pelakunya, kemudian dua daripada DPO juga digugurkan oleh Polda, katanya fiktif, lah berarti kasus ini kasus nggak benar gitu, kasus fiktif gitu. Nah, inilah yang bisa dipakai oleh penasihat hukum daripada terpidana yang ada di dalam untuk mengajukan gugatan peninjauan kembali, sehingga kita bisa tahu apakah yang di dalam itu adalah pelaku yang sebenarnya atau bukan. Dan apalagi Kapolri sudah menyatakan bahwa kasus Cirebon tidak memakai scientific crime investigation. Nah, ternyata benar waktu sidang kan tidak terangkat satupun yang namanya crime scientific investigation ke permukaan di sidang tahun berapa itu, sidangnya 2017, nggak ada itu. Baik, berarti kita akan nantikan bersama-sama Pak Susno dan juga pemirsa bagaimana kelanjutan dari evaluasi yang dilakukan oleh Kapolri terkait dengan internalnya untuk memastikan kasus Vina ini, artinya Peggy lepas bukan berarti kasusnya tuntas ya, harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan menyeluruh. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno 2G, salam sehat selalu. Salam sehat selalu.